إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Rukun nikah terbahagi kepada lima perkara. Yang pertama ialah laki-laki, yaitu bakal suami Muhammad Khairul Anwar bin Jaidi. Yang kedua ialah perempuan, bakal istri, yaitu Dayangku Farihiyah Rasyidah binti Piran Haji Ismail. Farihiyah Rasyidah. Kemudian yang ketiga ialah wali, yaitu Yang Mulia bin Haji Ismail bin Piran Ibrahim. Dan yang keempat ialah dua orang saksi, yaitu Yang Mulia Piran Haji Ahmad bin Piran Haji Mubin dan Yang Mulia Awam Haji Samsudin bin Haji Majusin. Yang kelima ialah ijab dan juga kabul. Ijab adalah lafaz yang dilafazkan oleh juru nikah kepada awam. Kemudian kabul pula ialah yang akan awam jawab, saya terima nikahnya Dayangku Farihiyah Rasyidah binti Piran Haji Ismail dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Jadi itu ijab dan kabul, percakapan antara juru nikah dan pengantin. Pengantin laki, ya, kan? Dapat dipahami. Okey. Okey, bila. Nyesok juga. Okey, kalau tiba pada pertanyaan sekarang, saya sebut nama awam Muhammad Khairul Anwar bin Jaidi, sebut saya. Bila tiba pada pertanyaan dengan mas kahwinnya sebanyak RM300 saya angkat dan tunai, taklah dijawab. Cuba jawab dulu. Jelaskan, nyaringkan. Okay, hari ini terbang dulu nih, sekarang. Baik, sini kok om sudah. Bismillahirrahmanirrahim. أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Saya kahwinkan awang menurut sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaklah awang pelihara istri awang itu dengan cara yang baik. Dan jika berlaku sesuatu perselisihan yang tiada dapat diperbaiki lagi, janganlah susahkan dia dan hendaklah awang lepaskan dia dengan ihsan dan baik. Muhammad Khairul Anwar bin Jaidi. Saya nikahkan awang dan saya kahwinkan awang dengan Dayangku Farihiyah Rasyidah binti Piran Haji Ismail, yang walinya itu bapaknya Piran Haji Ismail bin Piran Ibrahim, telah berwakil kepada saya dengan mas kahwinnya sebanyak RM300 tunai. Saya terima nikahnya dan kupai arah suka dengan Ismail dan mas kahwinnya RM300 tunai. Gagal boyo. Gagal coba. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawizuka ala ma amarallahu bihi min imsakim bima'rufin aw tasrihim bi ihsan. Saya kahwinkan awang menurut sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaklah awang pelihara istri awang itu dengan cara yang baik. Dan jika berlaku sesuatu perselisihan yang tiada dapat diperbaiki lagi, janganlah susahkan dia dan hendaklah awang lepaskan dia dengan ihsan dan baik. Muhammad Khairul Anwar bin Jaidi. Saya nikahkan awang dan saya kahwinkan awang dengan Dayangku Farihiyah Rasyidah binti Piran Haji Ismail,
yang walinya itu bapaknya bin Haji Ismail bin Bilal Ibrahim telah berwakil kepada saya dengan mas kahwinnya sebanyak 300 ringgit tunai. Saya terima nikahnya Daim Kufai Arashika binti Fahir Ismail dengan mas kahwinnya 300 tunai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 14. Bahwa saya Muhammad Khairul Anwar bin Jaidi dengan ini bertaklim, yaitu jika istri saya Dayangku Fariah Rasyikah binti Ibrahim Haji Ismail itu saya tinggalkan 4 bulan atau lebih, dan saya atau wakil saya tidak memberi kepadanya atau kepada wakilnya nafkah, dan ia mengadu kepada hakim meminta cerai. Setelah ia bersumpah bahawa ia tidak deraka, yakni nusyuz, maka ketika itu tertaklaklah ia dengan satu talak. Atau jika saya gaib atau digaibkan dengan apa cara jua pun darinya selama 6 bulan atau lebih, dan ia mengadu kepada hakim yang tidak tertumbuh lagi akan saya.